selanjutnya klik dashboard yang selanjutnya, klik dashboard yang sebelah kanan ini dia. Nah, silakan lakukan login jika kita sudah punya akun. Namun jika kita belum punya akun, kita klik register. Lalu kita lengkapi semua data yang dibutuhkan. Selanjutnya kita sign up. Dan nanti setelah sign up akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita masukkan email dan password yang telah kita daftarkan tadi. Masukkan email dan passwordnya lalu klik login now. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita cari webinar series 16. Kita klik daftar sekarang. Selesai, pendaftaran sudah diterima. Silakan mengikuti webinar pada tanggal dan jadwal yang telah ditentukan.